Di daerah ini, ada sebuah School of Life atau Sanggar Belajar Anak yang sudah ada sejak tahun 2019 lalu. Lokasinya ada di GBT KAO Pontianak. Hampir setiap hari, tempat ini ramai oleh anak-anak yang mau belajar bersama setelah pulang sekolah. Nama saya Verlina Tanto. Saya adalah salah satu tutor yang ada di School of Life GBT KAO Pontianak. Awal mulanya kami menggunakan Superbook sebagai kurikulum sekolah minggu di gereja kami. Kemudian pada tahun 2019, melihat kebutuhan anak-anak untuk setiap hari dimuridkan, maka bersama dengan CBN, kami mengadakan School of Life di gereja kami. Saya melihat bahwa lingkungan anak-anak yang ada di Kalimantan, khususnya di Pontianak ini, mereka umumnya anak-anak yang kurang mendapat kepedulian dari orang tua, karena orang tua yang harus bekerja, karena tuntutan kehidupan untuk anak-anak mereka, dan bahkan ada sebagian besar yang saya lihat bahwa mereka adalah orang-orang tua yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan anak. Anak-anak yang saya lihat yang ada di tempat kami itu, saya melihat bahwa mereka adalah anak-anak yang sebenarnya perlu dibimbing lebih lagi, secara khususnya itu karakter dan juga mengenai pendidikan mereka di sekolah. Setiap seminggu sekali di Seoul, kami pasti akan memberikan anak-anak firman Tuhan. Kami membagikan firman Tuhan, dan itu menggunakan kurikulum Superbook. Dan bukan hanya itu juga, ternyata materi Seoul konten kurikulum itu juga mempunyai pengaruh yang besar kepada anak-anak. Dan saya melihat banyak anak-anak karakternya berubah. Karena dulu sering berkelahi, bahkan kadang sampai bisa sering kena marah dan kena hukum sama orang tua ataupun guru yang ada di sekolah. Semenjak ikut School of Life ini, perilaku saya mulai berubah sih, mulai tidak suka berkelahi dan mulai bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik yang mencerminkan firman Tuhan. Biasanya Ibu Verlina melakukan kunjungan gitu kan ke rumah, menanyakan perkembangan anak-anak gitu kan, kemajuannya bagaimana, sikap-sikap mereka udah seperti ada kemajuannya sebesar apa gitu kan. Anak-anak juga kalau misalnya kita nggak, ya udah hari ini kita nggak usah gereja ya, nggak boleh mah gitu. Jadi mereka tuh justru mereka yang mendorong kita yang harus ke gereja gitu kan. Sangat-sangat berterima kasih dengan Ibu Verlina dari awal merangkul kami dan anak-anak juga dibawa ke Seoul gitu kan. Jadi perkembangan mereka lebih baik gitulah. Istilahnya menyelamatkan kami dari yang hancur menjadi lebih baik sekarang dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya sangat bersyukur CBN bisa memilih kami sebagai salah satu bagian dari Seoul yang mereka miliki. Karena saya melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang ada di wilayah kami, di kota kami, itu terjawab dengan adanya program dari CBN, yaitu School of Life. Dari seorang anak yang berubah, saya percaya, satu anak berubah, maka seisi keluarga mereka bisa diubahkan. Anak-anak itu berharga. Terima kasih untuk CBN.